Wow! Hi guys, welcome back to channel Lisa. Ah, mantap. Ah, mantap. So, hari ini saya nak mencuba sesuatu benda yang lain sikit. Ayo, Alif Farah. Kalau Alif, Irfan datang komen kat video you ni. Dekat Lisa. Wow, you using my intro. You bangga ke tak bangga? Eh, banggalah. So, Lisa nak beritahu korang apa Lisa buat minggu ni. Lisa pagi-pagi Lisa bangun. Lisa bangun pagi-pagi. Lepas tu Lisa pergi buat phone Lisa. Sebab phone Lisa, kamera rosak. Lepas tu Lisa terus pergi hantar phone Lisa dekat kedai lah. Tapi Lisa tunggu kat situ lah. Lepas tu sementara tunggu-tunggu tu, kita lepak-lepak lu. Mandi-mandi, cantik-cantik. So, Lisa just ready-ready nak pergi buat kamera phone. I suka gila tengok cermin. So, see. So, this is my outfit for today. So, if you guys don't like, okay lah. Guys, nak tengok tak I pandai main piano? Wait, show you guys. I betul-betul pandai main piano. Yeah, tak main pun sebenarnya. Punya kamera ada problem sikit. A few moments later. So sekarang kita dah sampai dekat OU. Nak pergi dekat Bella. Misi mencari Bella. Misi mencari Bella. Cantik hari ni. Beginilah saya. Diorang memang macam ni. Dia seorang tu bila dapat kawan seorang, dia lupa kawan seorang. Bila dapat kawan seorang, tak tahu kan. Dia jumpa siapa. There'll be a motherfucker tap on your ass in the morning. Don't motherfucker play me. Fuck you and your motherfucker bitch. Never telling you and your bitch stand for. Do you understand what the fuck I'm saying, bitch? So, dia sebabkan Bella nak cepat, kita makan fast food je lah. Makan-makan. Assalamualaikum. See you guys next week. Ha. Lepas tu Lisa pergi makan kat satu kedai ni. Dekat kedai tu ada banyak lauk ah. Kita order banyak-banyak. Lepas tu kita makan. Ada ikan steam, ada sotong goreng tepung. Lepas tu yang paling sedap dia udang ada goreng butter tu. Wah. So, sekarang kita nak pilih ikan. Ikan apa? Ikan bakar. Ikan bakar. Nak main tegak-tegi ya? Ha. Ini okay. Kambari. Kambari. Ini apa? Ikan bawal. Bawal ini? Kekek. Kekek yang main lain. Okay guys, so ni makanan kita. Kali ikan masin, ikan masak halia, ikan tiga rasa, tu sotong goreng tepung yang ni. Ni paling sedap. Kita dekat Bagan Jalang. Bagan Lalang. Okay, so ni makanan kita kat Bagan Lalang. Buat kata speak ni kat sini yang sedap betul kan? Okay. Lepas tu Lisa terus tembak balik rumah. Lepas tu Lisa macam bosan sikit. Lisa macam terfikir nak buat apa malam ni? Nak buat apa malam ni? Lepas tu Lisa terus pergi popular untuk beli canvas untuk Lisa nak lukis muka Lisa sendiri. Saya pergi ke kedai popular untuk beli barang-barang painting. Tadaaa! So yang ni orang panggil canvas. So, kita ada ni, canvas ni untuk lukis. Okay, so teka Lisa nak lukis apa? Korang mesti dah tahu apa Lisa nak buat. Memanglah korang tak tahu. Korang suka buat palatau. Kalau tak tahu, tak payah buat palatau. Kita buka dulu. Tunggulah, sabarlah. Kita buka benda ni. Ni comel. Untuk Lisa ni comel. Yang ni kita buka jagi. And Lisa tak sabar nak tengok benda ni. Benda ni memang nampak macam menarik gila. Oh, goyok pun. Tada! Tu tempat Lisa nak lukis nanti di situ. Sabar, saya zoom. Di situ. Kita perlukan bulu, kita perlukan watercolor and tempat letak watercolor. Lepas kita perlukan iPad untuk apa guys? Kenapa perlukan iPad? Sebab Lisa nak lukis gambar ni. Ni Lisa nak lukis. Hampa tak percaya Lisa pandai lukis. Ya, muka Lisa macam ni. Macam biasa. Sebenarnya Lisa ni, daripada kecil Lisa ambil kos untuk melukis. Lukis muka sendiri. Melukis tu adalah satu sifat yang sangat bagus ya, bila kita stanchion.
Nisa Nostra melukis di sini. Tengoklah sini. Jadi petak sini. Pandai-pandai. Lisa buat palatau. Palatau nombor satu. Bismillah, bismillah. Ya Allah, pemudahkanlah urusanku, ya Allah. What the F is this? Apa? Nope, nope. Okay. Tak apa, kita dah siap. Kita nak buka color, color, color. Warna-warni, so color. Nampak, ambil ayam, ambil ayam. Yang ni nak tengok ni. Color muka Lisa. Ha, ni. Okay, kita tak ada warna pink belacan. So, kita kena Google nak campur warna apa bagi jadi pink belacan. So, kita kena call Alia. Huh? Kita kena Google. Color warna ni. Tapi color warna ni dia tak ada ah. Aku nak campur jadi warna jadi apa? Merah putih. Merah putih patutnya akan jadi pink belacan ni. Ni benda ni. Ni merah. Okey dah. Nanti aku akan lekat kat rumah aku. Oh shit. A ghost. Apakah salahku? Kau buatku begini. Cantik kan? Cantik. Jujur cantik. Okey, lepas tu Lisa tak naklah gelap seorang-seorang. Lisa pun call lah kawan Lisa. Contohnya Lisa call Wan, Kak Maya, Mio, Alia. Lisa call tanya, cantik tak? Cantik tak? Saya nak tengok dia orang jawab ikhlas ke tak. Okay, so Lisa ada satu game baru. Kita call seorang-seorang dulu untuk tanya cantik ke tak cantik. Cantik tak Lisa fikir muka Lisa sendiri? Sebenarnya Lisa tengok tak cantik. Tapi kita nak tengok dia pun jawab apa. Ikhlas ke tak ikhlas? Kita call one by one. Kita call Kak Maya kita. Hello Kak Maya. Diana nak tanya, cantik tak Diana lukis muka Diana? Ya, okey lah. Nak kata sama tu tak sangat lah. Jujur lah. You know, I found that comment to be very suspect. Okay, you
Okay, see? Why are you laughing, bro? Is it beautiful or not? It can turn into NFT lah. Masuk kelas seni kan kita selalu lukis sama-sama kan? Haa, cantik tak? Weh, aku lukis muka aku lah. Haa? Aku lukis muka aku lah, cantik tak? Cantik. Nak, Han bagi rate berapa? 10 lah. Dia duduk menipu kan? Dia punya menipu, nampak? Dia punya menipu 10 per 10. Haa, dia duduk menipu! Aku dah masuk. Aku rasa dah kenal kan, ni Wan. Ni Wan, kawan sekolah lama saya. Haa, Alia, dekat Alia, Alia! Weh, Alia! Okay, Alia, aku dah siapkan muka. Tengok cantik tak? Cantik je nak. Betul ada. Okey guys, yang tu je sampai situ je. Lisa call. Yeah, set. Sampai situ je Lisa call kawan-kawan Lisa. So, Lisa nak hampa bagi tahu cantik ke tak cantik Lisa punya lukisan ni. Cantik ke tak cantik? Kalau cantik, cakap cantik tapi ikhlaslah sebab Lisa rasa macam diamlah. So guys, Lisa tak lupa juga yang Lisa nak letak gambar Lisa lukis yang cantik ni dekat Lisa punya hall supaya nanti orang datang rumah Lisa orang tengok wow, Lisa pun ada art. So yang ni lukisan Lisa, Lisa akan letak dia dekat sini. Ha. Cantik tak guys? Ha, nampak? Okay, so nanti bila orang tengok TV orang akan tengok muka Lisa. Sampai sekarang Lisa tak boleh move on yang Lisa punya gambar cantik gila. Allahuakbar. Bodoh muka punya buku. Okay, yang tu je lah untuk hari ni. Ha, best tak best? Best kat okay. Lisa ada pantun lah nak bagi korang. Satu pantun. Okay lah. Pergi ke sana, pergi ke sini. Balik sana, balik sini.